Berikut ini cara untuk mengupdate browser di HP Android. Di sini bisa kalian praktekkan di HP Xiaomi, Redmi, Oppo, Samsung, Infinix, dan lain-lain. Jadi browser itu berupa browser Chrome ataupun kalau di Vivo ada namanya internet ataupun Oppo. Tapi kebanyakan orang itu pakai yang namanya Chrome. Kalau di Xiaomi dia pakai yang ini. Nah, yang ini Mi Browser. Jadi sama-sama browser. Jadi kalian pilih saja mau kalian update yang mana. Untuk mengupdate kalau di Android kalian cari saja aplikasi yang namanya seperti ini. Play Store. Play Store ini semua HP Android ada. Jadi kalian buka. Kemudian hubungkan dulu ke jaringan internet. Setelah itu kalian bisa pilih profil yang ada di sudut kanan atas yang ini. Di sudut kanan atas, kemudian pilih kelola aplikasi dan perangkat. Kemudian kalian pilih update tersedia. Nah, di sini kita bisa update semua aplikasi yang mungkin versi lama. Nah, kalau Mi Browser di sini pilih update. Kalau kalian ingin update Chrome, yang ini, browser Chrome. Pilih update. Setelah kalian pilih tekan update, itu tunggu sampai download selesai, dia akan menginstal otomatis. Nah, seperti ini lagi update. Kalian update saja. Kemudian kalau Xiaomi bisa juga di sini di bagian setelan. Kemudian pembaruan aplikasi sistem. Nah, di sini dia juga ada yang namanya tampilkan semua. Nah, di sini. Dia ada Xiaomi browser juga yang bisa kita update. Kalau di HP lain itu bisa juga, misalnya ini Realme dari Play Store juga. Kalian bisa pakai Apps Market juga ini untuk mengupdate aplikasi. Buka pilih saya. Nah, di sini ada pilihan update di bagian ini kalau kalian terhubung ke jaringan. Itu saja, silakan dicoba.